Aku khawatir Freya jadi batuk-batuk karena apa? Karena apa? Fogging ini asap. Ini jauh-jauh kita ngindar dari Pekanbaru, dapat asap di sini. Satu baris, alhamdulillah. Harusnya udah bisa pesan kursi itu 2 hari sebelumnya ada di website-nya SQ. Oke, teman-teman pada kemana ya? Ini satu pesawat. Oh, kita naik Airbus 380. Ah, iya dong, Ki. Prema udah 2 kali nonton 380. Nih, ya sini. Bisa tuh kelihatan tuh. Kalau papi sih biasa. Kami di tebing rinting kalau lak birek nah ini. Hati 78 sudah satu baris. Nonon lagi ngapain nonon? Nonon, nonon. Maci kenapa? Kita ada full team yang enak, kita di belakang banget, dekat toilet, nggak ganggu orang, capek bisa duduk, selonjor. Ini mana nak papi udah siap emangnya for 7 hour flight? Ya, Nono, Nono siap? Oke, dia siap? Siap. Enak lah ya? Aman lah ya? Enak sih belakang sekali, kita nggak ganggu orang. Toilet ya tinggal ini Airbus 380 ini terbaru kayaknya, apa banget mami senang tinggal bobo besok sampai sini ya mi ya, enak lah ya SQ ya. Ya jatuh lo, jatuh mami, jatuh mi. Nunggu orang mi. Si ambil si, ada pala orang di sini. Iya. Tuh ada tayo. Oh tantinya tayo tanti. Ladies and gentlemen, oh. Captain G speaking. Just a quick update. Udah mau nyampe ngantuk ya. Kasihan. Bobo lagi nyender ya sayang ya. Nyendernya. Ini. Sudah sampai di Aussie. Ausinya asapan ya? Iya. Mami, jauh-jauh ke sini isap asap doang. Aduh, Ausi. Iya, udah kayak Lembang. Di sini bebas rokok, eh. Kamu.
sudah sampai di sini airport guys, disambut dengan fogging, dengan asap. Ini kayaknya kiriman dari Pekanbaru. Moodnya terganggu. Iya. Karena rendang mami dan apa? Dan papi rugi dong. Boxnya papi. Iya. Rendang yang makan rendang tak jadi. Iya, beli nanti. Ini aku khawatir Freya jadi batuk-batuk karena apa? Karena apa? Fogging ini asap. Ini jauh-jauh kita ngindar dari Pekanbaru, dapat asap di sini. Baby should be all the time to the baby chair now. Yeah. Now nobody can see you anyway. Because I'm renting a car this afternoon. Yes, you need one. I see. Yes. How about the baby? It's quite strict, right, for the yes. Police? Okay. How about the baby? Harus. Tapi kalau di sini nobody sih, nggak ada yang lihat. Nonton ngapain di situ? Yeah, Freya is sitting on. Baby seat. This is the first time for her actually, and she must learn and make it as comfortable as possible ya. Ini regulation loh, nggak boleh nggak pakai baby seat ya. Nggak boleh digendong di mobil. Nanti kita sewa mobil harus ini. Iya, iya papi. Kita udah di Sydney. Ini banyak asap bro, jauh-jauh ke sini kok sama dengan Pekanbaru. Gimana ini? Ke hotel, ini banyak rumah landed juga ya, tapi rumahnya gini-gini aja, nggak ada beda. Hanya satu lantai, ini. Tapi nggak terlalu bersih-bersih juga ya, banyak kotor-kotor juga. Ini ada top. Iya sayang. Wah, saya tuh mau kopi, This is Meriton Street. Hotel. Sudah sampai guys di Paramatta. Parapatta kalau si Idora bilang itu di apa? Meriton Street. Cakep harusnya, tapi ini bau asap. Kita mau cari makan dulu guys. Ini mami sama maci Freya nggak mau difoto karena sorong outfit. Kanan nih. Katanya bau gitu. Panas ini sekitar suhunya sekitar 28-30 lah ya. Segar sebenarnya, cuma asap. Sebenarnya ini mana mobil kita, Bi? Building. Aman katanya. Udah bayar 800.000 untuk 4 hari. Iya. Kita mau cari makan di Church Street. Ini lumayan lah. Tapi maminya kurang setuju di sini karena agak keluar kota. Sebenarnya mendekat ke venue kita di Penrith sekitar 40 menit. Tapi kalau kita tinggalnya di downtown Sydney mungkin lebih lama lagi. Sampai hari Senin nanti kita decide lagi mau pindah kemana. Okay, good. Ini downtownnya Church Street di Parramatta. Apa itu Malaysia, Indian, Pakistan cuisine? Apa mi? Tri. Kalau tadi di Church Street. Ya. Pas biaya, sama orang. Oke. Mana cik di Australia cik? Kau coba ya? Lolok jarai ya? Lolok di jarai, panas, ini berasap. Lolok di mana mami? Mami tak mau difoto mami. Anakku batu, di sini banyak asap. Ini kar apa? Karhut lah, bakaran hutan dan lahan ini. Ini di Church Street guys, di Parramatta. Parramatta apa? Kata si Dora tadi. Yee, Freya lagi di mana? Kita udah sampai di Aussie, papi. Tapi kok Aussie-nya kayak di dusun ini? Bener lah apa kita nih? Itu salah tempat. Iya. Ini di dusun, dusunnya Aussie. Kenapa kita pilih di sini? Karena
mau deket ke Venue Cafe di, nah kan mau turun kan. Oh, yes. Ada pizza enak ya. Can you do the delivery to the my local? No. Okay. Sini mahal ini tenaga kerja di sini ini. Malam nggak makan? Enak ya, jadilah. Merry Christmas. One, two, three.